Oke, ini adalah salah satu jagoan gue juga, junior. Ini adalah waktunya kita ngelatih junior. Kita lihat gimana ya proses latihan gue sama dia. Kalau Elsa, menurut gue masih bisa dimaksimalin lagi. Ingat, kalau misalnya gue pakai list dan gue bawa mainan dan gue bawa makanan, pasti akan jauh lebih mudah untuk ngelatih mereka. Tapi itu ibaratnya kayak gue ngasih sogokan ke mereka. Kalau misalnya kalian mau nurut, kita kasih hadiah gitu. Jadi gue sekarang mau ngelatih mereka pakai suara gue dulu. Selanjutnya junior, let's go. Jun, kita lihat gimana nih junior. Biasa kita kasih dia buat explore dulu. Explore dulu. Oke, sekarang gue akan coba untuk langsung aja biar dia gak terlalu capek dan masih bisa fokus. Gue akan langsung coba perintah yang gue mau kasih ke dia. Jun, hit. Jun. Jun, hit. Hey. Hey. Denied. Look, look, hit, hit, jump, hit. Good ball. Sit. Hey, hey, hey. Kalau gue pakai bola tadi atau mainan atau makanan, dia pasti jump langsung sit. Hey. Bisa dikembangin terus menurut gue latihan si Jun. Tapi memang ini di sini bau anjing-anjingnya nyokap. Jadi emang wajar kalau Elsa sama Jun dia fokusnya tuh langsung jun. Karena di sini emang bau anjing-anjing nyokap yang udah yang kecil-kecil itu yang coklat. Good boy. Hey, hey. Gak ada apa-apa di situ Jun. Jun, sini. Hit. Gak ada apa-apa di situ. Kamu tuh masih kayak anak kecil banget sih badannya. Badan doang yang gede nih ya. Hah? 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 Hey, Jun. Satu atau dua perintah lagi ya. Oke? Okay. Oke. Okay. Hit. Hit. Chip. Stay. High five. Stay. Here. Pakai hadiah. Ya, kalau pakai hadiah pasti akan jauh lebih cepat. Oke, latihan Jun kayak gitu dulu aja. Nextnya kita mau latih shadow. Sekarang kita masukin judul.
Ayo, masuk ya. Ayo.